It's game time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel. Tentunya guys ya, oke, di video kali ini kita akan bahas info pembaruan pada Senin 18 Oktober dan juga hari Kamisnya guys ya. Dimana di sini kita akan bahas juga gratis 1000 eFootball Point, lalu cara mendapatkan 100 koin gratis, dan juga prediksi iconic moment pada hari Kamisnya guys ya, oke. Dan sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang baru di sini, bantu like, share, dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan ketika kita update info seputar PES lainnya guys ya. Oke, langsung saja kita ke videonya guys. Oke, let's go guys. Oke guys, yang pertama kita bahas di sini adalah apakah hari Senin itu masih ada match day atau tidak, dan jawabannya adalah hari Senin masih ada match day, di mana match day-nya itu masih Konami Cup home versus away guys ya, di mana di sini untuk partainya ada kandang tandang dan juga ada memakai preset tim guys ya. Di mana di sini kita akan mendapatkan reward 40.000 GP lebih, 400 eFootball point, dan 200 koin My Club yang bisa teman-teman gunakan untuk ngeroll pada hari Kamisnya, karena koin dari matchday itu lebih besar peluangnya untuk mendapatkan iconic guys ya biasanya guys. Oke guys, yang berikutnya kita bahas di sini adalah info free 1000 eFootball point yang bisa kita dapatkan hari Senin guys ya, dimana di sini totalnya bisa mendapatkan 1000 eFootball point dengan login saja guys ya. Di mana bonus eFootball point yang sebesar 1000 ini bisa kita dapatkan mulai tanggal 18 Oktober ini, karena kompanyi login atau bisa sebut juga login campaign Oktober login campaign itu periode kampanyenya adalah 18 Agustus hingga 1 November 2021 mobile ini guys ya. Jadi bonus login direset setiap hari pada pukul 2 UTC, atau lebih tepatnya jam 9 pagi guys ya. Jadi buat teman-teman semua, harap diloginkan sebelum jam 9 pagi hanya sekedar untuk mendapatkan eFootball point. Di mana bonus login campaign ini akan dimulai pada hari 1, hari pertama yaitu 100 eFootball point, hari kedua masih 100, ketiga 100, keempat 100, hari kelima juga masih 100, dan di hari keenamnya adalah 200 koin. Lalu di hari ketujuh kita mendapatkan 300 eFootball point, maka totalnya adalah 1000 eFootball point. Jadi usahakan buat teman-teman semua untuk login setiap hari, jangan sampai ketinggalan guys ya, karena sayang juga, karena 1000 eFootball point itu lumayan juga guys ya untuk menambah poin kita di shop nantinya. Oke guys, yang berikutnya kita bahas di sini adalah free 100 koin My Club, di mana event ini sebenarnya sudah dimulai pada hari kemarin atau hari Kamis setelah selesai maintenance guys ya. Di mana di sini yaitu eventnya adalah PSCC has relaunched as a football champion squad guys. Karena untuk mendapatkan 100 koin gratis ini, konsumen harus menggunakan server Jepang ya guys ya, karena ini dibuat untuk orang Jepang aja sih kayaknya. Oke, berikut adalah cara singkatnya guys ya. Oke guys, berikut ini adalah contoh dari eventnya. Kalau teman-teman semua sudah menggunakan VPN dan login menggunakan server Jepang ya guys ya, dan di sini saya memakai VPN Hub guys ya, karena untuk pilihan lokasinya agak sedikit banyak, dan untuk VPN lainnya masih banyak di Play Store guys ya, karena di semua server kayaknya Jepang ada sih. Oke, ini adalah contoh dari eventnya, dimana periodenya ada tanggal 14 dan akan berakhir pada tanggal 15 November, jadi masih banyak guys ya reward available periodenya 14 sampai 15 Desember sih sebenarnya. Oke, berikut adalah caranya. Oke, setelah teman-teman login menggunakan VPN Jepang, konsumen tinggal pergi ke kotak masuk yang ada di sudut gambar kotak itu guys ya, lalu cari di sini SMS yaitu email seperti ini guys ya, PSCC has relaunched, lalu tinggal klik aja. Lalu di sini akan dikasih linknya nanti guys ya. Nah, inilah linknya, dimana di atas link itu ada tulisan you can get 100 My Club coin by viewing the website via the link below. Oke, teman-teman semua tinggal pergi ke link dan ikuti petunjuknya guys ya, karena di sini saya sudah sih guys ya, di akun sebelumnya sudah guys ya. Jadi konsumen tinggal ikuti di sini, lalu nanti konsumen akan disuruh download juga sebuah aplikasi, kalau nggak salah itu PSCC Champions Cup juga namanya guys ya, lalu login di sana. Untuk mendapatkan koin bisa saja ada penundaan guys ya, jadi teman-teman semua tunggu aja, kira-kira satu hari akan masuk itu koinnya. Oke, kita lihat aja guys ya. Oke, let's go.
Oke guys, di sini kita sudah langsung diarahkan ke Football Champions Card dan kamu semua tinggal install saja guys. Oke, itulah cuman untuk cara singkatnya guys ya. Tidak terlalu panjang kita tunjukkan. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke guys, selanjutnya kita bahas di sini adalah event box draw pada Senin, di mana box draw Senin itu masih box draw Legend Worldwide Clubs yang ada Casillas, Van Basten, Romario dan Pirlo, lalu ada juga para pemain lainnya. Di mana event untuk box draw ini masih dari mulai. Yaitu dimulai pada tanggal 11 Oktober hingga 25 Oktober. Jadi masih lama. Jadi untuk tanggal hari Senin kemarin atau Senin depan itu adalah tanggal 18. Jadi untuk box draw-nya masih box draw ini aja. Jadi buat teman-teman semua yang ingin rekrut silahkan rekrut lagi guys ya, atau masih ada targetnya yang belum dapat bisa teman-teman cek untuk video sebelumnya. Bisa teman-teman cek video yang ada di deskripsi video untuk mendapatkan Iker Casillas atau pemain legend lainnya. Lalu untuk ikonik kemarin bisa teman-teman coba juga, dimana di video sebelumnya kita berhasil mendapatkan Diego Maradona dengan 200 koin My Club saja guys ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba untuk mendapatkan ikonik momen Maradona atau ikonik lainnya bisa dicek di video sebelumnya guys ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa dapat ikonik ini guys. Semoga guys, amin. Oke guys, berikutnya info yang kita bahas di sini adalah eFootball Mobile atau eFootball 2002 tidak bisa dimainkan di negara ini guys ya. Kenapa? Di sini diberitahu oleh Konami bahwa pemberitahuan penting bagi pengguna yang tinggal di Belgia. Pesan ini ditampilkan bagi para pengguna yang memilih Belgia sebagai tempat tinggal mereka. Kami akan memberitahu bahwa kamu tidak akan merekrut pemain menggunakan koin eFootball sebagai pembayaran setelah melakukan pembaruan ke eFootball 2002 nantinya. Harap dicatat bahwa koin eFootball adalah mata uang baru dalam game yang mengantarkan koin MyClub di akademi nantinya. Namun di sini Konami juga menjelaskan jangan khawatir, akan ada cara lain agar kamu bisa menggunakan koin eFootball termasuk untuk membeli koin dalam game, walaupun koin eFootball akan tersedia untuk dibeli segera setelah kamu melakukan pembaruan ke eFootball 2002. Jadi pada intinya buat teman semua yang membuat akun dengan menggunakan wilayah Belgia tidak akan bisa menggunakan eFootball koin lagi di eFootball 2002 nantinya. Namun Konami akan mencari cara lain kayaknya guys ya. Jadi buat teman-teman semua yang tinggal di Belgia mohon bersabar dulu guys ya, karena tidak bisa menggunakan koin sementara waktunya. Oke teman-teman semuanya, berikut yang kita harus perhatikan yaitu eFootball poin teman-teman semua agar tidak hilang begitu saja guys ya. Karena di sini saya baru mendapatkan informasi atau pemberitahuan dari Konami, ada poin eFootball yang belum digunakan di akunmu. Buka shop untuk menukar poin sebelum kadaluarsa. Poin yang akan kedaluarsa yang saya punya itu sekitar 4.400, tanggal kedaluarsanya adalah 16 hari lagi guys ya. Jadi masih dekat atau masih jauh lah guys ya. Jadi buat teman-teman semua yang punya banyak eFootball point harap diperhatikan tanggal kedaluarsanya guys ya. Karena sayang juga eFootball point yang sudah teman-teman gunakan atau kumpulkan akan hilang begitu saja karena sudah kadaluarsa. Alangkah baiknya digunakan sekarang guys ya untuk mendapatkan pemain di eFootball karena masih ada beberapa ikonik sih guys. Oke guys, berikutnya kita bahas di sini adalah prediksi ikonik momen pada hari Kamis, di mana hari Kamis kemarin itu kembali ke ikonik momen Barcelona, dan bisa dipastikan Konami hanya akan mengeluarkan ikonik dari klub-klub yang berlisensi atau klub-klub besar yang ada di Eropa saja kayaknya guys ya. Oke, berikut adalah prediksi kita untuk hari Kamis dan harapan saya juga sih sebenarnya guys ya. Oke guys, berikut adalah prediksi kita untuk Kamis ini melihat dari tren yang dikeluarkan oleh Konami, di mana saya harap yang pertama atau prediksi kemungkinan pertama adalah ikonik momen Cristiano Ronaldo goal voucher Juventus, karena Juventus sudah lama keluar dan melihat Barcelona yang keluar kemarin sudah 3 kali ikonik. Jadi kemungkinan yang keluar berikutnya adalah ikonik momen Real Madrid, dan saya berharap ikonik yang keluar adalah Cristiano Ronaldo prolific winger aja guys ya. Jadi inilah kedua ikonik saya harapkan pertama keluar guys. Oke, berikutnya yang keluar kemungkinan adalah melihat dari tren Konami, yang keluar berikutnya adalah ikonik momen dari Manchester United, dan berikut adalah pemain-pemain dari Manchester United yang belum keluar dalam 2 bulan terakhir, meskipun ikonik MU sudah 2 kali keluar kalau nggak salah guys ya. Karena ikonik pertama yang belum keluar adalah ikonik Marcus Rashford, lalu ada juga Paul Scholes, dan juga ada Ryan Giggs. Dan mudah-mudahan ketiga ikonik momen inilah yang kemungkinan keluar, yaitu Juventus, Real Madrid ataupun Manchester United. Namun tidak menutup kemungkinan juga Chelsea guys ya.
tapi kecil kemungkinan guys ya, karena Konami mengeluarkan ikonik-ikonik yang berlisensi dengannya atau klub yang bersejarah lah guys ya. Oke guys, mungkin itulah video kita kali ini, dan bagi teman-teman yang baru di sini, bantu like, share, dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys. Dan jika prediksi kita salah, harap dimaklumi guys ya, karena di sini kita masih sekedar prediksi untuk ikoniknya. Jadi jika ada kesalahan mohon dimaafkan guys. Oke, sampai jumpa lagi di next video guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.